Dahulu kala, di bawah perlindungan naga-naga yang perkasa, dunia kita dulu makmur dan penuh dengan kedamaian. Akan tetapi, itu merupakan keadaan sebelum Kraken dan para minionnya menembus pertahanan sihir. Semuanya berubah setelah kejadian ini. Untuk melindungi dunia manusia, para Guardian Dragon bertempur melawan Kraken. Tetapi, tidak ada yang mengetahui mengenai kekuatan rahasia Kraken yang menghilangkan energi dari para Guardian Dragon. Akhirnya, seluruh Guardian Dragon menjadi lemah dan tidak berdaya. Guardian Dragon kehabisan pilihan, dan mereka terpaksa mundur ke Dragon Sanctuary, sebuah tempat yang pada mulanya dibangun oleh manusia sebagai tempat yang aman bagi Guardian Dragon. Dengan sisa-sisa kekuatan mereka, para Guardian Dragon menciptakan Magic Wand yang cukup kuat untuk menahan serangan Kraken yang menakutkan. Di waktu yang sama, mereka memanggil seluruh petarung manusia untuk melindungi dunia dari kejahatan. Pejuang pertama yang berhasil melewati Magic Wand dan Dragon Trial dapat memanggil para Guardian Dragon. Tetapi tantangan yang sulit menanti pejuang tersebut. Hanya setelah menerima ketakutan terdalam mereka, pejuang tersebut kemudian dapat menjalani takdir sejatinya. Untuk menyelamatkan dunia dari penderitaan yang tidak ada habisnya, Guardian Dragon memanfaatkan kekuatan mereka sekali lagi. Merasakan kebangkitan naga, Kraken yang kuat mempercepat rencananya untuk menghancurkan dunia. Untungnya, terinspirasi oleh Fiery Dragon Warrior, banyak prajurit yang baik dan mulia menghadapi tantangan Dragon Trap. Di antara mereka, seorang warrior muda dari kerajaan Elf kuno berhasil masuk ke Dragon Sanctuary, di mana ujian terakhir dari kebijaksanaan telah menanti. Dengan harapan menghentikan Guardian Dragon dari mendapatkan kembali kekuatan mereka sepenuhnya, Kraken mengirimkan anak buahnya untuk menyerang Dragon Sanctuary. Perisai yang melindungi Sanctuary semakin melemah. Setelah serangan demi serangan, Guardian Dragon nyaris tidak memiliki kekuatan untuk membimbing Dragon Warrior. Bagaimana seorang warrior dari Northern Vale dapat memasuki Sanctuary, dan takdir apakah yang telah menantinya? Sementara Guardian Dragon tanpa lelah berjuang untuk kedamaian dunia, Kraken juga tak kenal lelah dalam melancarkan serangannya. Dengan warrior terakhir yang sedang dalam perjalanan untuk membantu Guardian Dragon, perang terakhir, peperangan yang akan menentukan masa depan umat manusia tersebut pun terjadi.
seorang pendekar pedang misterius dari Gadia Riverlands mendengar panggilan para naga. Mendengar janji-janji dari senjata suci dan hadiahnya, ia mencurahkan seluruh energi dan waktunya untuk membantu para naga, tidak mempedulikan apapun yang akan dikorbankan. Dengan warrior pemberani lainnya yang menerima tantangan dari Dragon Trail, Kraken memiliki satu lagi lawan menakutkan yang perlu dikhawatirkan. Dalam pertempuran terakhir, Kraken yang kuat mencapai barisan depan untuk memberikan serangan fatal terhadap Dragon Sanctuary. Siapapun akan menganggap bahwa akhir zaman akan segera tiba, tetapi tiba-tiba Garden Dragon menggabungkan kekuatan mereka bersama dengan para warrior yang telah tiba untuk membantu mereka. Pada akhirnya, Dragon menemui